dari Bali. Nah, beginilah dia situasinya di H-1, besok adalah puncak karya Panca Wali Krama Pura Mandaragiri Semeru Agung. Nah, ini adalah pembawa dari Bali yang Mayu yang jegek itu. You know jegek? Nah, jadi kita menginap di sini. Namanya Warung Bukwati. Parkir? Ya. Gimana parkirnya sekarang? Di atas ada. Oh ya. Di atas. Yang penting nunjuk atas kan ya. Banyak mana sih? Bayar deh. Oh, bisa seminggu nih kita membayar distribusi. Tamatan ya. Jadi bisa? Parkir 30 WU pemerintahan Kabupaten Lumajang. Nah, jadi ini sebelum masuk ke kawasan Pura Mandaragiri Semeru. 30 kali luar biasa nih. Nih, bidan Mas. Gus kuda nih. 60 berarti ya. Sekat ya. Sekat sing. Ah, bakso aja. Ini gitu belum bakso. Gus. Oke, kita sudah sampai di Pura Mandaragiri Semeru Wadung. Inilah dia situasinya menjelang H-2 puncak karya. Ini ada parkir mantap ya. Tuh dia tuh si gini. Iya di sini yo. Oke, kita sudah sampai di Bukwati. Oke, kita mau mampir ke Pasar Antik Arya Wiraja Komunitas Batu Badar Besi Semeru. Swastiastu Rahayu. Woi, luar biasa. Wah, ini dia ternyata markas Batu Semeru Agung. Sambil gini nangup ini apa? Ya gitu. Oke, jadi inilah dia situasi di sepanjang jalan Pura Mandaragiri Semeru. Jadi ini parkir mobil sampai 1 kilo. Ini saya ada di berada di atas pura. Nah, ini mencari parkir mobil aja susah nih. Jadi sepanjang jalan di Pura Semeru ini mobil susah cari parkir. Nah, jadi di
Bukit Odalan atau Puncak Karya Panca Wali Krama Pura Mandara Giri Semeru. Ini pemedak dari luar daerah, khususnya Bali, itu membludak. Jadi parkiran sampai 1 kilo lebih. Nah, ini saya berjalan dari atas karena parkir di atas, singman parkir di bawah, akhirnya parkir di atas. Endet bangkiange menek ke atas ngalih kunci. Ya, jadi beginilah kita berjalan menyelusuri sepanjang jalan ke arah Pura Mandara Giri Semeru Agung. Nah, ini di sebelah kiri adalah parkir-parkir yang berjejeran sepanjang jalan ini. Hah? Sandalnya? Yai. Jadi sepanjang jalan ini juga banyak yang berjualan warga lokal. Sebagian besar menjual makanan. Nah, jadi dengan adanya karya atau biodalan dari Pura Mandara Giri Semeru Agung ini setiap tahun membantu meningkatkan perekonomian warga dari Sindoro ini. Nah, kita bisa melihat di sini warga-warga membuka usaha di rumah masing-masing, dan ini pastinya akan membantu perekonomian. Nah, kita bisa melihat di sini bus-bus sepanjang jalan ini, bus semua dari Bali ini. Nah, beginilah dia situasinya di H-1. Besok adalah Puncak Karya Panca Wali Krama Pura Mandara Giri Semeru Agung. Nah, ini adalah pemuda dari Bali yang terus berdatangan untuk nangkil di puncak karyanya besok tanggal 20 Juli 2000. Nah, di kanan kiri kita bisa melihat warga membuka usaha, baik itu pakaian, makanan, juga oleh-oleh. Bahkan ada juga menjual batu Badar Semeru Agung. Oke, jadi tadi sempat berjalan sepanjang jalan di Pura Mandara Giri ini, dan kita melihat situasi gimana situasi menjelang puncak karya Panca Wali Krama di Semeru Agung. Apa itu? Oh iya. Matur semua. Mas. Nah, ini di sini adalah tempat setiap saya berkunjung Mayu yang jegek gitu. You know jegek? Nah, jadi kita menginap di sini. Namanya Warung Bupati. Nah, jadi kalau mau di sini harus sebulan harus gini sini pesen ya. Kalau enggak dapat tempat. Nah, Warung Bupati. Dan lokasi
masih dari Pura Menara Giri sekitar 10 meter di seberangnya. Oke, kita mau sembahyang di Pura Menara Giri Semeru Agung. Nah, ini di Hamin 2 kita nakil sampai nanti di Puncak Karya pada tanggal 20. Siasat tu. Kanada, yuk. Ya. Ini taruh di mana, Jok? Bawa dulu? Atau linggihin di sana? Sini dulu ya, linggihin ya? Oh, sana ya? Luas, Jok? Sudah. Kamas di sini, Gen. Saya enggak, Mai. Isi kecap-kecap, Gen. Satu, Gen, isi. Eh, maksudnya yang kan? Ih. Kamu kak. Lu bilang apa lu? Sing. Hah? Oke, swastiastu, selamat datang kembali di channel Pandai Bali. Nah, saat ini saya ada di Pura Menara Giri Semeru Agung. Saya nakil di pura ini di Hamin 2 Puncak Karya pada tanggal 20 Juli 2024. Nah, inilah dia situasinya di malam hari, detik-detik menjelang Puncak Karya. Yo!